Selamat sore kakak bunda semua yang masih santai di berdengan bersama dengan keluarga ya, karena di akhir pekan ya lagi pada libur semua tentunya ya. Masak apa hari ini kakak bunda yang enak ya? Ada yang pasti bikin kue, bikin cemilan dan sebagainya. Oke kakak bunda, doa Sarah buat kita semua sehat selalu, murah rezeki ya, selalu happy ya kakak bunda ya dimanapun berada. Dan buat kakak bunda yang baru pertama kali ketemu YouTube channel Sarah, salam kenal salam saya kakak bunda ya. Ayo kakak bunda yang juga yang belum subscribe, yuk bantu Sarah untuk subscribe, nyamainkan jempolnya, klik di video Sarah ya kakak bunda, klik like-nya, klik share-nya, klik subscribe-nya, dan klik loncengnya kakak bunda ya. Yang sudah subscribe jangan dilepas lagi dong kakak bundaku sayang ya. Oke, silakan kakak bunda komen-komen yang cantik, komen-komen yang manis ya kakak bunda. Di bawah ya, komen-komen yang membangun bukan hanya untuk Sarah tetapi kita bisa berbagi dengan bunda-bunda yang lain atau kakak yang lainnya, kakak bunda di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri. Oke kakak bunda ya. Oke kakak sayang, kita langsung aja kita transaksi di WA, kita pengiriman dari Bekasi Jawa Barat ya kakak bunda ya, untuk harganya di luar ongkir. Jadi kalau Sarah bilang ada ya di WA ya, langsung dikasih ya. Kalau sudah pernah belanja mungkin tidak usah kasih alamat, tetapi yang baru pertama kali belanja boleh langsung kasih alamat ya kakak bunda ya. Nah buat kakak bunda, selama tas itu tidak kerebutan ya, mohon digarisbawahi kayang, mohon diingat ya, mohon Sarah tidak pernah menganggap siapapun ya, mau yang PHP pun tidak pernah saya blok kakak bunda ya. Oke, yang komen yang gimana-gimana pun saya tidak mau apa-apa ya kakak bunda ya, karena Sarah pun bukan manusia yang sempurna ya. Kita kembali ya untuk belajar untuk menjadi yang sempurna tentunya kakak bunda ya. Lakukan selalu kebaikan ya, karena kita tidak selamanya hidup di dunia fana ini tentunya kakak bunda ya. Saya selalulah semangat semangat ya, lakukan semua hal kebaikan. Oke kakak bundaku sayang, selama tidak tasnya rebutan, boleh transfernya besok kakak bunda ya. Tetapi kalau sudah ada Sarah bilang ada yang di belakang yang masih nunggu, mohon maaf sayang ya, bukannya gimana-gimana ya, Sarah akan selalu kasih kesempatan kakak bunda, tetapi ada lain yang menunggu ya sayang ya. Oke kakak bunda, tidak ada pernah berpikiran Sarah negatif, tetapi Sarah berpikiran positif selalu ya kakak bunda. Kakak bunda anggap Sarah anggap adalah semua yang wanita baik, wanita super semua ya. Oke kakak bunda ya. Nah kakak bundaku sayang, di tanganku ya, nih aku ada brand Dax. Ih keren banget kakak bunda ya, keren banget ya, dia kulit asli, siapa sih yang nggak tahu si Dax ya. Nih aku pakai bunda ya, ini tadinya mau kusimpan tapi kalau semua kusimpan kemana lah nanti aku puter ya kakak bunda ya, mau dipakai kemana ya kakak bunda ya, padahal aku seringnya pakai nilon kanvas ya. Nih ya, nih kakak bunda cantik kali ya, kakak bunda nih mau pakai dress, mau pakai gaun, mau pakai kebaya, mau pakai gamis, mau pakai apa, cantik ya. Nih cakep kakak bunda, kulit asli, selangnya masih aman, masih mantul. Berkaki dia 4, dia Dax ya kak, kulit asli ya sayang, handle-nya masih aman kakak. Ini mah sedikit wajar ya kakak bunda, tinggal semir gampang ya. Nih tuh cakep ya, handle-nya masih cakep ya tuh. Oke, masih cakep ya kakak bunda. Nih tuh cakep banget, untuk bibirnya cuman masih mantap kakak bunda ya. Oke tuh, perhatiin ya, dia di sini ada ruangan ya. Oh kakak bunda ya, sudah emboss Dax 1, 2 ya, bersih ya kakak, 3 ya. Oke, dan 4 pakai zipper, dia pakai holo, lengkap nomor seri ya kakak bunda ya. Kakak bunda ini Dax ya, mohon maaf ini harganya 330 ya, cakep banget, kulit asli ya, 330 ya. Kalau mau Dax mantulnya 330, dia tidak pakai talpan ya. Kalau kakak bunda mau transaksi, Sarah aku mau kan, kalau cash kan lumayan tuh, aku mau pakai Shopee aja biar nanti bisa ada, aku ada di situ pay letterku, bisa cicil, silakan kakak bunda ya, nanti Sarah kasih linknya ya kakak bunda ya. Si bisa Sarah kakak bunda, nanti tinggal pengirimannya nanti by Shopee ya. Oke bisa ya. Ya, Sarah aku mau bisa juga nanti by Shopee boleh. Sarah, enggak, kamu ada rekening BRI? Enggak ada.
pakai OVO aja ya sayang ya. Adminnya hanya 1.500. 1.500 ya. Beda bang ya. Oke. Ini Kak, Dax mantul 330. 330 Dax, Dax mantul ya. Ini kakak bunda, tadi ada kakak bunda yang nanya, Sarah, aku penasaran dengan tas yang kotak-kotak warna marun, warna biru di belakang kamu. Ya, aku janji mau fotoin ya bunda, tapi di sini aja ya bunda sayang. Tentunya sudah berapa kali ku live-kan ya. Ini Dax juga kakak, tapi dia Dax-nya made in Italy. Nah, ini kakak bunda, ini kanvas ya. Kalau yang tadi kulit bukan kanvas ya, ini kanvas ya. Oke, nih. Dia nih Dax London, Dax London. Di sini HW-nya kakak bunda, dia nggak kinclong lagi. Ya, perhatikan. Dan di sini kakak bunda lah yang ganti ya, aku kasih tahu ini dia zipernya apa nih, sletingnya ini nggak rapet lagi kakak bunda, paling ini 20.000 kakak bunda ya. Tapi kalau yang ini ininya kulit, kulit asli ya kakak bunda ya, ininya masih aman kok, ini kulit asli, kulit asli ya, kulit asli, kulit asli ya kakak bunda ya. Nah dia begini pakai zipper ya. Nah tuh ini ya kakak bunda ya, di sini dia made in Italy tulisannya, ini Dax London ya. Kalau yang tadi Dax Korea tadi, dia itu kulit-kulit ya kakak bunda, kulit asli full dia. Kalau ini kanvas, dia hanya dimix dengan kulit asli ya. Oke, nah ini kakak bunda, ini aku kasih di harga 195.000, jauh ya kakak bunda ya harganya ya, karena kakak bunda harus ngereparasi platingnya, Sarah kasih gitu ya. Oke, dan dia hanya mix ya kak. Oke, tuh ini kak ya, nih ada tuh ya. Oke, ini kalau mau ya Dax-nya 195.000, Dax-nya made in Italy ya. Posisi ini dia ada kayak berkerut gitu ya kan kanvasnya ya, karena entah basah atau gimana dari bal, aku nggak tahu ya. Cantik juga sih dipakai nih, cantik ya kakak bunda ya. Oke, kalau mau ini Dax London-nya 195, yang ini Dax mantulnya 330 ya kakak bunda, bisa lihat ya, bisa lihat ya. Ada harga, ada rupa katanya kak ya, kakak bunda ya. Oke, kita lanjut kakak bunda. Kakak bunda, aku ada kulit asli ya. Tuh, warnanya coklat ya. Dia tidak bertalpan ya, hanya tentengan seperti ini. Kulitnya lentur, kulitnya lentur ya. Kulit lentur, mantul ya. Ini juga kulit asli ya. Kulit asli ya sayang. Nih, ininya masih marhilong-hilong ya. Masih marhilong-hilong. Nih, tuh kak bunda ya, cakep ya. Selangnya masih aman ya, warnanya coklat. Kalau dipakai seperti ini lah kakak bunda ya. Tuh, kalau kakak bunda suka tas tenteng yang begini, dipakai jalan atau dan sebagainya, gini ya kakak bunda, memang tidak bertalpan ya. Ya, tidak bertalpan. Oke, bisa perhatikan. Tapi untuk HW-HW-nya masih marhilong-hilong dia. Masih marhilong-hilong ya, kakak bunda. Ini, kita ke dalam. Ya. Ya, cantik ya kak, cantik nih. Oh ya, kakak bunda, kakak bunda ini mantul banget loh, bersih ya. Sini ada pocket, sini ada pocket, di sini ada pakai zipper. Oke, ini kalau mau ya kakak bunda, ini aku kasih di harga 250 ya, coklat 250 ya, coklat 250 kakak bunda ya, cantik ini. Kulit asli ya kak, kulit asli ya, kulit asli, kulitnya masih sehat ya, kulitnya masih sehat ya sayang, kulit asli, kulitnya, kulitnya, kulit asli ya. Untuk HW-nya dia masih marhilong-hilong ya, masih glowing ya kak. Untuk selangnya masih aman ya. Ya, coklat 250 ya, coklatnya 250 kakak bunda. Aku ada kulitnya, ini kulit asli tapi dia enteng dan kenyal. Ya, kalau lagi kesal sama orang jangan gitu terus ya kakak bunda, giniin aja. Kamu memang bisa dibilangin, kamu bisa dibilang, itulah enaknya kalau punya kulit asli ya. Oke, tapi yang kenyal-kenyal biar enak nih. Kayak kalau kakak bunda bikin apa tuh, bakwan. Apa tuh, kalau bakwan itu apa, apa yang namanya dibilang kalau dimasakkan tuh gitu-gitu ya, dikemes-kemes gergetan ya. Ini kakak bunda nih, di sini dia hitam. Kenapa hitam? Dia banyakkan di tenteng sama yang punya ya. Dia banyakkan di tenteng ya.
keringat kita, Bunda, ya. Keringat kita ini kan berbeda-beda. Reaksinya ke kulit itu berbeda-beda, ya. Ada yang nggak sampai hitam gini, Bunda. Mungkin dia terlalu keras keringatnya dan terlalu sering. Jadi pegangnya dia menghitam. Untuk robek, kikis tidak ada, ya. Dia hanya perubahan warna, istilah kata kalau dibilang kulit itu matang, ya. Kalau mangga tuh matang pohon mahal ya, Kakak Bunda. Ini matang kulit. Matang pohon mahal ya. Ya, kalau mangga ya. Nih. Ya, nih. Kalau durian juga matang pohon mahal kan, Kakak Bunda ya. Ya apa-apa itu yang matang pohon katanya, matang pohon itu mahal ya. Ini Kakak Bunda ya. Ini kalau ini matang kulit, matang di tangan ya. Oke. Kalau yang begini-begini nanti Sarah semir ya, sayang. Semir gampang, Kakak Bunda ya. Oke, Sarah juga jual itu loh, Kakak Bunda. Buat Kakak Bunda yang punya tas-tas kulit, aku punya. Begini. Dia 100 ml. Ada salah satu Kakak Bunda di sini ada yang udah beli ya. Nah, semoga ini dia tidak glowing kan di sini. Tinggal semprot aja Kakak Bunda. Segini 100.000 dia isinya 100 ml ya. Nah, harusnya yang kayak gini nih Kakak Bunda. Ini nanti dia balik lagi ya. Seharusnya yang seperti cepat menyerap begini airnya, apa cairannya, Kakak Bunda di sini aja semprotnya. Jadi beragam-ragam kulit asli itu Kakak Bunda. Ada yang bisa langsung baru diolesin gini. Ada yang bisa langsung disemprot, ada yang tidak ya. Oke. Nah, ini nanti akan glowing contohnya nih ya. Ini membersihkan, menjaga warna dan menjaga susah ngomong ya. Ya, kekenyalan dari kulitnya. Oke. Ini cara kasih di harga 100.000 per botolnya. Ini 100 ml Kakak Bunda ya. Oke. Nah, tuh ya, ini aku nggak bikin Kakak Bunda ya. Kebetulan ada kawan yang memang kerjanya kantornya begitu ya. Aku nggak bikin, nanti Sarah bikin sendiri ya. Enggak Kakak Bunda ya, aku ambil sedikit aja. Karena memang selama ini buat tas-tas Kakak Bunda sebelum aku kirim, aku selalu oleskan dulu Kakak Bunda begini ya. Untuk sebelum aku jemre pun udah, mau pergi pun sudah ya. Ku semprot lagi, ku kasih parfum dan ku beri silika di dalam ya. Ini Kakak Bunda. Ini cantik ya Kakak Bunda, dia tidak pakai, balik lagi ya kita sini ya Kak. Tidak pakai ring atau dan sebagainya, dia langsung Kakak Bunda cantik begini. Dia kulit asli ya Kakak Bunda ya. Jadi Kakak Bunda kalau mau santai-santai boleh dipakai ini ya. Dan dia tidak berat ya, karena dia kulit asli, tapi dia tidak yang namanya mantul atau kenyal-kenyal ya. Tapi lumayan lagi ya. Oke, kulit aslinya Kakak Bunda ya. Ini Kakak Bunda bisa lihat ya. Tuh. Ya sayang ya. Tuh, cantik. Ini nanti balik lagi Kakak Bunda kalau dia sudah kering. Ya, kemarin sebelum aku jembreng ya, pasti ini nyampe pun ini udah kulap, terus lalu kubersihkan. Jadi kalau tasnya kotor banget jangan langsung ini ya Kakak Bunda, walaupun dia mengangkat kotoran tapi dilap bersih dulu ya Kak. Ya, dilap dulu ya, baru nanti dia akan angkat lagi pakai ini. Dan ngelapnya pakai lap lembut ya sayang, seperti lembutnya kayak yang apa, ngelap kacamata itu loh Kakak Bunda. Nah, pakai itu ya sayang ya, pakai itu ya cinta. Nah, begitu ya. Nah, begini dan begitu. Dia pakai zipper loh, pakai kancing magnet ya. Dan dia ada tag-nya ini, dia made in Korea. Oh, pantas Kakak Bunda, dia made in Korea. Oke. Ini cantik Kakak Bunda ya. Perhatikan ya sayang. Ini buat Kakak Bunda. Ah, Sarah, kalau aku pakai tas kulit berat, ini nggak berat Kakak Bunda. Benar, nggak berat. Aku tahu Kakak Bunda, karena aku pun nggak mau pakai tas kulit itu berat. Sebelum dimasukin udah berat, apalagi sudah dimasukkan ya. Gitu ya Kakak Bunda ya. Nih. Oke, ini kalau mau Kakak Bunda, dia ada brandnya. Ini nggak ada brand ya Kakak Bunda ya. Cuman dia ada tag made in Korea. Ya, nih. Oke, ini kalau mau Kakak Bunda, ini aku kasih di harga 140.000 aja. Ya. 140 Kakak Bunda, ya. Ya. Ini apa nih Kak namanya nih? Kulit hitam aja aku bilang ya Kak. Kulit tangan ya. Karena ini ya Kak. Oke. Kulit tangan 140 aja. Kulit tangan 140 ya sayang. Kulit asli nih sayang ya. Ini nanti kering Kak.
dia akan kering ya, karena dia akan meresap. Dia memang salah satu ciri kak kis, kecil, sorry, tidak semuanya memang kak. Salah satu ciri khas dari kulit asli adalah dia gampang meresap cairan ya. Oke, sepatu 40 kak ya, kulit tangan 140 ya, klunya kulit tangan. Nah kakak bunda, aku ada lagi ini, warnanya coklat lagi ya. Dia kakak bunda cantik, dia ada brandnya. Brandnya ini Fabio, kulitnya kulit asli, cantik ya. Modelnya model Tote ya kakak bunda. Nih ya, size-nya size cantik. Ini sekitar mungkin dia besar ke atas ya, panjangnya kelebar ke atas ya. Oke, ini sekitar size 40, size 40 ya. Kalau ke atasnya itu sekitar size-nya size 30 ya, size 30 untuk ke atas. Ke di bawah sini lebarnya sini 40, mungkin kalau sampai ke sini 45 ya kakak bunda ya. Oke, dia kulit asli, cantik kakak bunda ya, cantik ini. Dan kembali lagi, dia kulit asli tapi tidak berat ya, buat kakak bunda yang suka dengan tidak apa, aku mau pakai tas kulit cuman tapi ini kulitnya ya. Oke, kulitnya begini ya, ini bawa belakangnya ya, tapi aku nggak mau yang berat Sarah. Inilah kakak bunda solusinya ya, ini bawahnya kak, ini bawahnya ya, ini atasnya. Oke ya, oke, ini asli kak, kulit ini kulit asli. Oke, ini kakak bunda, dia brandnya Fabio, salah satu brand yang good untuk kondisi kulit ya. Di sini ada ruangan ya, dia sudah emboss Fabio, Fabio. Oke, ini ada bunyi-bunyi apa sih ya, ini kak bunda yang bunyi